apa yang Datuk Haji Husam sebut tadi bagus pasal dirham dan dinar. Hamba ni duk belek benda ni lama dah. Sebenarnya tak berani kecek ya. Kerana satu kumpulan daripada Sudan ada bagi jumpa dengan hamba hampir 8-9 tahun dulu, tawar supaya ini menjadi currency untuk menggantikan mata wang Amerika, dollar. Hamba kata kita kena perang dengan Amerika dulu baru boleh kita ganti apa ni US currency ni sebagai international currency of intervention dan untuk nak diperlakukan di seluruh dunia sebagai medium of exchange. Apa kata susah, apa kata cuba di Kelantan, apa tak tahu dia cari Datuk Usam dia pun di Kelantan, dia mari 2-3 tahun dulu dia mari jumpa kamu nak suruh sekretar Kelantan lancar dinar dengan dirham ni di Kelantan. Apa kata pakat dengan kerja Kelantan lah, tetapi sesudah berunding dengan Bank Negara kerana dinar dirham yang nak diwujud ni berkali tak dapat dianggap sebagai legal tender dan kemungkinan akan mengeliru ke pengguna. Jadi oleh sebab itu kalau bahasalah kita nak guna juga dalam apa bentuk sekalipun, walau selimited sekalipun kegunaannya, dia mesti diberi penerangan yang luas supaya orang tak keliru dan tidak ada salah tafsirah terhadap nilai-nilai dirham dan dinar ini. Sememangnya nilai emas, nilai perak, dia tak akan hilang. Dia tak akan hilang. Dia bergantung kepada permintaan. Dan sekarang ini pun kita tengok nilai emas dan perak juga terpengaruh naik tinggi oleh kerana kejatuhan nilai dolar Amerika. Kalau dolar Amerika jatuh, maka nilai emas, dan kalau dirham menggunakan emas, maka nilai mata wang yang diperkenal sebagai dirham akan naik dan bermutu. Begitu juga ibaratnya kalau kita kata sekarang ni masa perang Korea dulu, nilai untuk getah asli begitu tinggi kerana mahal harga getah asli kita di pasaran dunia. Tetapi apabila harga minyak mentah rendah, tak sampai pun $2 satu tong minyak mentah pada ketika itu, maka orang yang membuat tayar telah membeli minyak mentah dan menggunanya sebagai bahan untuk buat tayar tiruan, getah tiruan dan macam-macam alat dikeluarkan menggunakan getah tiruan. Dan oleh kerana itu harga getah asli kita jatuh dan harga minyak naik. Dan bila harga minyak mentah naik, baru-baru ni misalnya harga minyak mentah naik sehingga $140 satu tong, maka dengan sendirinya usaha membuat getah tiruan jatuh dan orang tak lagi bergantung kepada minyak mentah untuk buat getah tiruan, maka permintaan untuk getah asli meningkat. Dan nasib baiklah orang kampung kita dapat faedah daripada permintaan yang bertambah-tambah kepada getah asli. Dan oleh kerana itu getah asli kita telah meningkat harganya dengan baik sekali, yang beri keuntungan kepada orang kita di mana-mana yang terlibat dalam usaha getah asli. Dan sekarang ini pun getah asli kita masih kekal pada paras yang boleh tahan lah kiranya dan boleh menampung kehidupan orang di kampung-kampung. Berbalik kepada soal dirham dengan dinar ni, saya pulang kepada Datuk Haji Husam lah. Ini bukan bidang kuasa saya. Saya bukan Menteri Keuangan lagi. Dan saya rasa ini patut diusaha dan diperjuangkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan yang percaya kepada kemampuan
mata wang ini untuk diguna dalam trading seharian. Wang ni merupakan alat pertukaran. Maknanya kita boleh guna piring ini untuk tukar dengan apa benda juga yang kita mahu. Syarat orang yang nak tukar dengan piring ini setuju menerimanya sebagai alat pertukaran. Tapi macam dinar yang diperkenalkan di Kelantan ataupun dirham sebagaimana Datuk Husam sebut tadi, memang boleh diterima oleh kita semua kalau kita nak menerimanya. Tetapi di bawah amalan sekarang, dan memang ada undang-undang yang mengatakan hanya ringgit Malaysia yang disah diperlakukan, itu iaitu legal tender. Jadi supaya rakyat tidak dikelirukan, jadi kalaulah ada sesiapa nak terima dirham itu, dia boleh terima, itu dia punya hak lah. Ya. Ya, undang-undang kata cuma bank negara saja, bagi tak kerajaan persekutuan, kerajaan pusat boleh mengeluarkan wang sebagai alat pertukaran, sebagai wang, mata wang. Jadi kalau ada orang lain nak keluarkan untuk mengganti, itu memang salah lah. Memang salah. Tapi kalau dia nak guna sesama dia, tak salah saya rasa. Apa nak salah? Kan macam saya buat bandingkan tadi, saya guna piring ni. Ada orang nak terima piring sebagai alat, dia boleh terima. Tapi nak guna untuk seluruh negara, memang tak boleh lah.